Universitas Muhammadiyah Semarang selenggarakan wisuda profesi, sarjana, dan diploma yang ke-36 secara daring via YouTube dan luring di Gedung Serbaguna Unimus yang diikuti oleh 309 wisudawan dan wisudawati pada Selasa 2 Februari 2022. Selain mengembangkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka juga menguatkan pengembangan kurikulum dan SDM dosen. Pandemi lulusan Unimus wajib memberikan edukasi pada masyarakat pentingnya proses di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun kasus COVID meningkat di berbagai daerah, pada wisuda ke-36 Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus mengetatkan pemberlakuan protokol kesehatan bagi wisudawan, orang tua, tamu undangan, dan civitas akademika yang ikut luring yang memasuki arena wisuda wajib menunjukkan hasil negatif rapid test. Rektor Unimus, Profesor Mas Ruki, di hadapan wisudawan menyampaikan, raihan Unimus, posisi 4 besar terbaik perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, serta urutan terbaik ke-67 PTN-PTS di Indonesia, sehingga terus menguatkan kelembagaan, kurikulum, SDM dosen, akademika, dan sarana-prasarana. Sementara salah satu wisudawan terbaik Tegar menyampaikan pesan dan kesannya.
luar biasa rasanya, terutama terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai saat ini sehingga menjadi wisudawan terbaik. Dan kesannya luar biasa menjadi wisudawan terbaik. Walaupun saya terbaik, mungkin masih ada teman-teman yang lain yang terbaik juga. Ini hanya sebagai predikat, semoga teman-teman yang lain juga lebih unggul dari saya juga. Terima kasih mungkin itu. Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.